almarhum langsung menembak. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Bilang ini, saya juga tak ngerti apa-apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului dia yang makan korban duluan? Almarhum langsung menembak. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Gue bilang ini, saya ini kan gak ngerti apa-apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului dia yang makan korban duluan? Langsung lo tembak. Si berada itu katanya menghindar. Hebat ya, bisa menghindar peluru. Gue bilang lagi. Jarak berapa tuh? Jarak 5-7 meter. Kurang lebih. Ada berapa tembakan saat itu dia lepasnya? Kata dia itu pokoknya yang duluan menembak iya. Almarhum. Iya, 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 siap. Tembak duluan tidak mengena. Akhirnya si berada ini mengelak, langsung membela diri, ambil senjata, tembak, langsung kena. Sampai kupotong lagi. Maaf, Pak. Saya potong lagi. Ini melebihi sniper ini si berada ini. Padahal balok-balok kok ulang. Sedangkan anak saya ini lulusan waktu kosek nih. Kalau nggak terpilih dia terbaik, nggak mungkin dikirim ke Mabes. Infonya juga sniper terbaik di Bangko ya? Dulu, aku dengar. Ya, kalau ada lebaran dia ditempatkan itu di titik-titik rawan untuk sniper. Oh. Anak kita ini. Itu yang membuat kejanggalan apa? Terus apa? Secara awam pun kita pikirin memang udah janggal. Anak kita yang duluan nembak tidak kena. Jadi si berada E ngambil diri nembak, langsung kena. Oyonglah anak kita ini katanya langsung menembak membayu buta begini. Bukti ada di sana bolong-bolong. Jadi dalam pikiran saya bolong-bolong bisa saja dibolongin, pikir. Jadi teruslah dicerita, itulah kronologisnya. Baru tergeletaklah almarhum. Saksi kunci, Pak, bilang. Itu kan rumah jenderal, bintang 2 loh. Biasanya rumah seorang jenderal safety-nya sangat tinggi. Berupa CCTV. Datang si kombes yang di sini langsung kayak kepanasan lah, aku bilang gitu. Wah, itu kan rumah dinas. Geser lagi dia. Di rumah dinas tahu lah, Pak, itu nggak lengkap semua. Masa nggak lengkap rumah dinas seorang jenderal? Alasannya nggak lengkap. Memang ada CCTV di situ. Tapi, Pak, setahu saya, yang di pintu rumah utama, di pintu kamar utama seorang jenderal pasti ada CCTV. Itulah saksi kunci. Tapi tidak dibuktikan. Tapi tidak ada di situ, di tempat lain ada. Apa tidak ditiadakan? Tapi itulah Tuhan yang tahu. Itulah satu kejanggalan.